kegiatan ini adalah merupakan bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi nikmat yaitu nikmat kemerdekaan. Dalam rangka memperingati dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, masyarakat Gunung Rawai menggelar Murak Liwet Salembur pada Senin malam 14 Agustus 2023. Ratusan masyarakat nampak duduk lesehan memadati jalan lingkungan yang melintasi wilayah 6 RT. Nasi liwet sepanjang 700 meter di atas daun pisang beralaskan tikar ini disajikan masyarakat Gunung Rawai berderet di sepanjang jalan lingkungan. Berbagai lauk serta masakan khas Sunda seperti oseng, urap, ikan teri, telur, tahu tempe, tak ketinggalan turut menjadi menu pelengkap nasi liwet. Ketua RW 14 Gunung Rawai, Dede Suhada mengatakan kegiatan ini adalah bentuk apresiasi dan rasa syukur masyarakat atas nikmat kemerdekaan dan mempererat tali silaturahmi. Ya alhamdulillah satu pekan untuk semua. Yang pertama mungkin sembari memperingati ulang tahun mereka berpuasa yang ke-78 ini pun di sini ada ke-20 di KB 14 ini 20 tahunnya. Nah, berhasil dari warga semua. Oh bagaimana katanya kalau ini apa sekaligus memperingati hari mereka berpuasa ini kita bikin saja katanya itu apa lewat bikin lewat makan lewat coba makan lewat bareng-bareng katanya panjang 7 meter. Ya alhamdulillah sampai terlaksana walaupun apa waktu yang tidak begitu lama ya dari obrol-obrol para apa para tokoh di sini para RT semua dari bulan RT 1 sampai RT 6 alhamdulillah sampai beres ini. Dan satu kebanggaan juga untuk RT 14 ini kita bisa menghadirkan yang pertama mungkin dari mulai Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Binsa, dari Dekapotek juga, dari Ramil, seperti dan Ramil, alhamdulillah, termasuk Bapak Bapak Aziz ya, calon wali kota. Tokoh masyarakat yang menjadi salah satu inisiator, Agung Firmansyah mengatakan, diangkatnya Murak Liwet Salembur ini karena nasi liwet memiliki filosofi gotong royong. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Gunung Rawai RW 14 yang memang pada malam hari ini alhamdulillah sudah antusias, sudah bersemangat dalam menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia, yang mana kami mewakili atas nama dari warga RW 14 Gunung Rawai mengapresiasi kegiatan ini karena ini bagian dari ajang bersilaturahmi yang terkadang di hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya terasa terbatasi ketika kita bertemu. Alhamdulillah dengan momen menyambut HUT 78 Kemerdekaan Indonesia, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu, bahkan kita bisa mengundang unsur-unsur pemerintahan, dalam hal ini ada unsur Muspika, dan mereka memberikan apresiasi kepada warga. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, bisa terus dipertahankan, karena ini bagian dari bukti nyata bahwa hari ini warga di khususnya di Gunung Rawai ini masih bisa mempertahankan silaturahim dengan esensi di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya, Aziz Rismaya Mahfud mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap momen HUT RI ke-78 ini dapat membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Kota Tasikmalaya, Herniwan Obeh, Tasik TV mengabarkan.